When the McAllister family left on their Christmas vacation... Did we miss the flight? <laughs> no, you just made it. Yeah! They forgot one small thing. Have yourself I have a terrible feeling. Christmas. Did you lock up? Let yeah. Yourself be Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. What else could we be forgetting? Our troubles will be ours Kevin! Ah! Home Alone. Halo semua, balik lagi sama gue Keisha. Dan kali ini, gue mau review film yang bisa dibilang cukup legend, karena film ini pasti selalu diputar di TV setiap hari-hari besar, seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Yap, kali ini gue mau review film *Home Alone* pertama yang diproduksi pada tahun 1990, tapi dari segi artistiknya aja, so let's go! Untuk durasinya sendiri sekitar 1 jam 43 menit Ini nggak lama kok pasti tonton karena alurnya cepet banget Dan udah pastilah kalian bisa enjoy dengan filmnya Maybe banyak dari kalian yang udah hafal setiap scene -nya. Intinya, film ini menceritakan seorang anak kecil yang bernama Kevin yang berumur 8 tahun yang tak sengaja tertinggal di rumah saat keluarganya liburan ke Perancis. Awalnya, ia justru merasa merdeka hingga akhirnya komplotan pencuri mencoba masuk dan Kevin mencari berbagai cara untuk bertahan. Jujur mes banget sama ceritanya yang unik dan lawak Cerita tentang misi pencurian yang out of the box banget menurut gue Kapan lagi kan penculik kalah sama anak kecil karena berbagai rencana jebakannya Biasanya kan cerita pencurian itu identik dengan hal-hal yang memberatkan dan menegangkan gitu kan Tapi di film ini tuh enggak, malah kebalikannya Kocak dan seru dan untuk penataan artistiknya juga bagus, terutama furniture yang disuguhkan. Entah kenapa menarik buat dilihat, terutama nih bagian rencana si Kevin buat ngelawan para pencurinya. Unik banget asli. Siapa yang nyangka dengan barang-barang yang ada di rumah bisa buat jadi jebakan buat ngelawan para pencuri. Pokoknya bagian fav gue banget deh. Next untuk kostum, makeup, dan hairstylenya menurut gue itu pas dan gak berlebihan juga dan sangat menggambarkan keluarga tersebut berasal dari keluarga golongan atas. Nggak ada yang berlebihan untuk setiap kostum yang dipakai sama setiap pemerannya. Jadi, apakah gue merekomendasikan film ini? Jawabannya, ya nggak usah direkomendasiin juga kalian udah pasti pada nonton film ini kan? Ya, segitu aja review dari gue untuk hari ini. See you in the next review. Dadah!